السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المذبر لجميع المحلوقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزل إذا سئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار Para pemirsa dan para sahabat KSN Pada pertemuan kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang fitih kurban bagian ketiga. Pada pertemuan kita yang kemarin kita telah membahas kriteria hewan yang akan dikurbankan dan pada saat ini, insya Allah kita akan membahas. model atau macam-macam hewan apa saja yang tidak boleh untuk dikurbankan artinya hewan yang punya cacat apa saja yang tidak boleh yang tidak sah untuk dikorbankan nah, jangan lupa sebelum kita mulai kajian ini kita luruskan niat kita ikhlas lillahi ta'ala hanya mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركته آمين يا رب العالمين وأربع لا تزئ في الضحايا العوراء البين عوارها والعرجاء البين عرجها والمرير والمريضة البين مرضها والعزفاء التي ذهب مخها من الهزاء مؤلف بركاته وهو ada empat macam yang tidak boleh Atau tidak sah untuk kurban, jadi yani buta sebelah yang nyata. Butanya pincang, yang nyata pincangnya, yang jelas pincangnya sakit, yang nyata sakitnya, dan yang hilang sumsumnya karena sangat kurusnya binatang tersebut. Nah, empat macam hewan seperti ini tidak sah dan tidak boleh untuk dikorbankan. Penjelasannya, Al-Mu'Alif atau pengarang kitab menjelaskan empat aib yang apabila ada pada binatang kurban maka tidak sah kurbannya, yaitu yang pertama, binatang yang buta salah satu matanya secara jelas, yang sekiranya tidak bisa membedakan mana rumput yang masih hijau dan rumput yang kering sehingga biasanya ya, hal ini dapat mempengaruhi kualitas dagingnya karena dia tidak bisa memilih eh, makanan yang baik untuk dirinya itu tidak bisa melihat kecuali hanya dengan satu matanya saja nah dari sini dapat kita pahami bahwa satu mata saja ya, yang tidak bisa melihat dengan jelas satu mata saja satu matanya itu buta tidak bisa melihat itu sudah tidak sah terlebih lagi kalau kedua-duanya dua matanya tersebut tidak bisa melihat maka jelas hal itu cacat seperti itu tidak sah untuk dikurbankan nah, binatang ternak yang lemah penglihatannya hanya lemah saja masih bisa melihat misalkan lemah penglihatannya tidak seawas atau tidak setajam penglihatan binatang pada umumnya nah maka hal ini masih sah untuk dikurbankan binatang ternak yang tidak bisa melihat ya, sedangkan binatang ternak yang tidak bisa melihat di waktu malam tetapi bisa melihat di waktu siang nah ini juga sah untuk dikorbankan ya, jadi seperti itu ya harus dipahami kemudian yang kedua binatang yang pincang secara jelas ya. al-arja'u al, al yaitu sekira jika terpisah dari binatang lainnya dalam penggembalaan dalam kawanan binatang lainnya tidak dapat menyusulnya karena pincangnya tadinya sehat kemudian ketika proses handling atau proses perobohan binatang ternak tersebut patah kakinya sehingga pincang parah nyata pincangnya maka ini juga tidak bisa untuk dikorbankan atau tidak sah untuk dikorbankan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin. di sini maksudnya di Abah Yai Muhtar, yakni di Malang, di Gubuk GSN, Kolok Sembelih Nusantara. beliau mengadakan bersama sahabat-sahabat GSN yang ingin memperdalam atau yang baru pemula dan perdalam bagaimana cara penyembelihan dengan baik bagaimana cara merobohkan sapi dan cara-cara yang lainnya itu mengadakan SGGC ya. jadi sahabat GSN Gathering Camp disitu ya. di situ insya Allah ta'ala sekalian bertemu atau bertatap muka langsung dengan yang terhormat beliau, Presiden GS GSN, dan juga kita bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat GSN yang lainnya dari seluruh Nusantara yang akan dilaksanakan di Malang nanti, tanggal 8-9 Oktober. Kalau ngajar salah Allah, mari kita doakan. Mudah-mudahan acara tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang kita semua harapkan, dan perlu diketahui juga bahwa pada sahabat-sahabat KSN atau siapapun yang menyaksikan video ini bahwa mengadakan acara seperti itu itu tidak mudah akan banyak rintangan akan banyak ujian karena setan itu tidak akan ridho nah jika seseorang ingin ikhlas lillahi ta'ala ya, mengadakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah ta'ala karena ya kalau kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala ini akan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi umat muslim ya, karena disitu akan diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan berkurban berkaitan dengan bagaimana cara penyembelihan yang ikhsan di sana insyaallah oleh karena itu mari kita doakan agar acara ini akan berjalan dengan baik karena perlu Keprofesionalan di dalam e, Merobohkan sapi Karena kalau tidak profesional Bisa saja sapinya ini Pincang sebelum dieksekusi Dalam perbohongan Kemudian eksekutornya juga menyembelih Dengan baik Itu semua tidak akan pernah tercapai Kalau tidak terbiasa Kalau tidak mempunyai ilmunya skillnya kemudian juga ilmunya ya. Oleh karena itu mari kita doakan Agar semua acara tersebut berjalan dengan baik sebagaimana yang kita inginkan jadi begitu ya binatang ternak yang lemah penglihatannya sah kemudian binatang yang pincang yang nyata pincangnya justru itu tidak sah untuk dikurbankan baik pincangnya itu karena memang telah pincang atau pincangnya karena proses perobohan ketika akan disembelih seperti itu nah kemudian binatang yang pincang ringan tetap sah untuk dikurbankan misalkan pincangnya tidak terlalu nyata tidak terlalu jelas pincangnya maka sah untuk dikurbankan kemudian yang ketiga binatang yang sakit terlihat jelas sakitnya maka ini juga tidak sah untuk dikurbankan wal maridotun al bayinu maroboha sah ya jelas misalkan kena PMK atau kena penyakit yang lainnya yang jelas itu binatang yang sedang sakit maka jangan dikorbankan karena tidak sah kan tetapi binatang yang sakit ringan tetap sah untuk dikorbankan misalkan ada binatang yang pilek atau batuk mungkin atau yang ringan binatang yang semacamnya seperti itu yang ringan sakitnya maka sah untuk dikorbankan Ya, tapi binatang yang sekira dengan sebab sakit tersebut badannya menjadi rusak atau sangat kurus maka tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian yang keempat, binatang yang kurus kering, ya, binatang yang saking tuanya sehingga dia tidak mempunyai sum-sum kering, ya, tidak ada sum maka tidak boleh dan tidak sah untuk dikurbankan. Empat nah, aib di atas berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam beliau bersabda arba'u la tajuzu fi dhuhaya al-awra'u al-bayyinu hawaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhul'uha wal kabiratul lati lah ya, sebagaimana maknanya empat macam tidak boleh dan tidak sah untuk kurban buta sabutannya sakit yang nyata sakitnya pincang yang nyata pincangnya dan yang buta tidak mempunyai dan yang tua tidak mempunyai sumsum -sum, artinya kurus ya, jangan dikurbankan ya untuk kita sendiri maka harus yang terbaik hadis riwayat eh, Ahmad dan Imam hadis yang empat Nah, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, selain empat aib yang disebutkan oleh muallif, ada aib lain yang juga bisa menjadikan binatang ternak tidak sah untuk dikurbankan. Di antaranya adalah binatang yang putus telinganya. Baik sebagian atau seluruhnya. Sebagian saya satu misalnya atau seluruhnya, kecuali binatang ternak yang tidak punya telinga sejak lahir maka boleh untuk korbankan Nah kemudian binatang yang putus ekornya baik sebagian baik sebagiannya atau seluruhnya kecuali binatang yang tidak memiliki ekor sejak lahir maka boleh ini dikorbankan. Nah dalam hadis dinyatakan sebagai berikut. Amaruna Rasulullah saw anna nastashirul 'ayna wal udhuna wala nudahhiya bi'awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharqaa wala sarmaa dari ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami agar meneliti mata dan telinga yang karena mata dan telinga ini biasanya dikonsumsi dan tidak boleh berkurban dengan yang buta sebelah tidak terbelah bagian muka dan belakang atau kedua telinganya atau kedua telinganya berlubang maksud saya dan tidak ompong gigi depannya artinya yang belum ompong jangan dikurbankan karena ini belum mencukupi ya. hadis riwayat Ahmad dan Imam hadis yang empat hadis ini disohikan oleh At-Tirmidzi Ibnu Hibban dan Al-Hakim Ya, jadi perlu diperhatikan ya bagi e, orang yang hendak berkurban. Mungkin untuk pertemuan pada bagian 3 ini cukup, cukup sekian ya karena durasinya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih kepada Abah Yai Mukhtar yang telah memberi kesempatan kepada saya. بارك الله فيكم وجزاه الله خيرا كثيرا هداني الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته